Guys, goreng kopi ya guys ya. Sedikit lagi mau diangkat ya, ini masih belum. Jadi inilah proses pembuatan kopi ya. Setelah nanti ini diangkat, setelah itu dinginkan. Baru kalau sudah dingin itu kita sudah harus siap olah, entah ditumpuk atau di giling. Tapi kita di sini menggunakan blender ya guys, sudah menggunakan giling karena giling penggilingan kopi ini belum bisa karena kita di daerah pedalaman sekali. Jadi kita menggunakan alternatif lain untuk menghasilkan tepung kopi itu dengan cara ditumbuk ya. Karena kalau kita menikmati kopi yang ditumbuk dengan kopi yang digiling itu nikmatnya berbeda, lebih nikmat kopi yang ditumbuk ya, lebih enak ketimbang kita menikmati kopi yang digiling. Jadi begini guys ya, setelah ini nanti kita dinginkan, setelah itu baru ditumbuk, dan ditumbuk nanti setelah itu diayak, diayak untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas, diayak. Jadi seperti ini guys cara pengolahan kopi. Kalau tadi yang di luar tadi sedang masih mentah, sekarang di sini saya proses untuk pematangan kopi dengan cara digoreng ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.